kita sudah sampai di Masjid Abdul Rahman. Kita masuk lewat basement. Assalamualaikum. Syakur masih di hati nih sahabat. Sekarang Syakur lagi di Masjid Raya. Ini Masjid Raya Batu Rahman, teman-teman. Indah ya masjidnya, besar. Masjid ini kuat loh teman-teman. Waktu ada tsunami, udah hancur. Hebat ya, itu puasa Allah teman-teman. Teman-teman kena umroh, ini banyak payung-payung seperti Masjid Nabawi di Medina teman-teman. Habis dari masjid, kita main teman-teman. Di sini ada pasar malam teman-teman. Itu di sono banyak lampu-lampunya. Wah, sepertinya seluruh teman-teman. Wah, ramai sekali teman-teman. Wah, itu kora-kora teman-teman. Aku mau naik ah. Karena aku belum boleh main kora-kora, aku main di trampolin aja teman-teman. Kanisya sama Asya lagi sedang naik teman-teman. Wah, Kak Asya mabuk teman-teman.
Abis main di pasar malam, kita kembali ke hotel teman-teman. Istirahat dulu ya, karena besok mau lanjut perjalanan kembali ke Jakarta teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Sebelum kita balik ke Jakarta, kita ke Museum Tsunami dulu teman-teman. Kota Banda Aceh. Nah, ini kita udah sampai teman-teman. Yuk kita masuk teman-teman. Ada apa sih di dalam? Wah, baru masuk. Terdengar suara ombak, teman-teman. Jadi seperti ada tsunami gitu. Ini nama-namanya korbannya, teman-teman. Banyak ya. Kita nonton film dokumenter tsunami dulu teman-teman. Inilah bumi Aceh yang pada tahun 2017 berpenduduk 5 juta orang. Aceh dikenal dengan nama Serambi Mekah yang terletak di ujung utara Pulau Sumatera sekaligus provinsi paling barat di gugusan kepulauan Indonesia. ...26 Desember 2004, waktu hampir menunjukkan pukul 8 pagi di Aceh ketika gempa mengguncang Tanah Rencong. Goncangan gempa dirasakan hingga 8 menit dan merobohkan sejumlah bangunan di Banda Aceh. Pusat gempa ada di dasar laut barat daya Sumatera atau sekitar 25 km lepas pantai barat Aceh. Kekuatannya tidak kurang dari magnitudo 9,1. Gempa terjadi karena dua lempeng besar yang berada di bawah kulit bumi, yakni lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia, saling bergerak dan berhimpit.
Ini yang menyebabkan gempa juga dirasakan mereka yang tinggal di pantai barat semenanjung Malaysia, Thailand, pantai timur India, Sri Lanka, Maladewa, bahkan sampai pantai timur Afrika, meski dengan kekuatan yang berbeda-beda. Di Indonesia, gempa paling kuat dirasakan mereka yang mendiami Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Setengah jam setelah diguncang gempa, saat Aceh masih berbenah dan evakuasi korban tengah berjalan, bencana lain datang melanda. Saat itu, warga Aceh rata-rata tak mengetahui bahwa setelah gempa yang kuat, bisa terjadi tsunami. Masyarakat tidak segera menjauh dari laut. Inilah salah satu faktor yang menyebabkan banyaknya korban jiwa. Nah, itu tadi cerita waktu kejadian tsunami dulu, teman-teman. Sampai di sini dulu ya. Kita lanjut episode selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum.